Salam Sports Channel Indonesia. Senang sekali saya Nova Bella bisa hadir kembali di lanjutan laga Scrimmage Games Tim Nasional SEA Games 2017. Saya tidak sendirian, ada Andi Batam Puja Kusuma. Apa kabar, Tam? Baik, Bel. Oke, ya, jadi kemarin kita tahu di seleksi pertama di Batam mereka udah berhadapan dengan satu tim dari Singapura, yaitu Android. Ya, di situ mereka menang dengan skor cukup telak, dan sekarang di seri kedua ini di Scrimmage Game yang kedua di Surabaya, mereka akan berhadapan dengan tim kebanggaan Surabaya, CLS Knights, yang adalah juara IBL musim lalu juga. Ya, gimana Tam, kesiapan tim nasional kita sendiri ini di scrimmage kedua di kota Surabaya ini? Saya rasa sih scrimmage kali ini sangat kompetitif buat timnas juga ya, karena pemilihan pemain sangat selektif banget gitu. Ada muka lama seperti Wenda Wijaya, ada muka baru, ada Difta, ada Abraham, ada Katon, ada Anthony. Di sini bisa membuat satu kolaborasi yang baru menurut saya gitu, yang bisa dibilang apabila Coach Cacing ingin memainkan satu skenario yang dia rasa cocok buat timnas, saya rasa ini lima pemain ini bisa compete gitu. Ya, sepertinya seleksi tim nasional kali ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena apabila sudah terpanggil 15 pemain pertama, sepertinya untuk pemain yang di luar tim seleksi tersebut sangat kecil kemungkinan agar bisa masuk dalam tim ini. Sepertinya sekarang agak berbeda sedikit, Tam. Ya, gimana menurut Batam? Saya lihat ya, mungkin ini dari IBL seri pertama ini ya. Jadi Coach Cacing itu memberikan kesempatan buat pemain-pemain muda dengan statistik yang bagus. Dia ada kasih kesempatan buat pemain muda buat nunjukin di timnas. Dan buat saya ini sangat kompetitif, karena dari awal saya bilang tidak ada yang aman di seleksi kali ini. Ya. Karena semua bisa bermain dengan baik gitu. Ya. Jadi istilahnya tidak ada posisi aman bagi semua pemain timnas yang sudah masuk di tim seleksi yang kedua kali ini, begitu ya Pak Tanya? Saya tertarik juga membahas seorang pemain naturalisasi yang bernama Anthony. Kalau Batam sendiri tahu background-nya dia itu pemain dari mana? Gimana, Tam? Dia naturalisasi dari Amerika, cuman dia sempat sekolah di Filipina. Ya. Jadi kemudian dia bisa dinaturalisasi oleh Aspak. Saya rasa ini satu keuntungan buat timnas gitu, karena saya rasa ada Jamar, ada Anthony, tapi tetap di peraturan FIBA cuma boleh satu naturalisasi yang bisa bermain. Yang seru. Tinggal gimana caranya Coach Cacing memilih komposisi pemain yang dia inginkan. Gitu, Bel. Sepertinya Coach Wahyu dan coaching staffnya masih memiliki banyak waktu untuk bongkar pasang pemainnya. Sekarang di sini aku mau bahas sedikit tentang keuntungan tim CLS Knights bisa berhadapan dengan tim nasional kita. Gimana, Tam? Kalau dari CLS Knights sendiri, ya kita tahu 5 pemain CLS ada di timnas. Mungkin secara nggak langsung hari ini akan bermain adalah tim lapis keduanya. Tapi CLS mempunyai pemain muda yang sangat talented menurut saya. Dia punya pemain sekelas Wisnu, sekelas Caleb, yang saya rasa mungkin itu bisa menjadi jam terbang buat mereka juga gitu. Karena yang dihadapin sama mereka timnas. Karena selama ini saya tahu CLS nggak punya lawan tanding yang mumpuni menurut saya di kota Surabaya ini. Ya. Tadi kita sempat main sebentar ke Gor Kertajaya Surabaya. Di situ kita sempat melihat persiapan tim nasional dan juga tim CLS Knights. Di tim CLS Knights ada beberapa pemain yang kelihatannya baru saja cedera atau sedang memulihkan kondisinya. Itu ada siapa tadi, Tam? Ada Bima, ada Febri yang baru habis operasi. Ya. Makanya Febri nggak dipanggil buat seleksi tahap 2 ini ya. Tapi mungkin masih ada kesempatan buat Febri buat SEA Games gitu. Karena kita akan lihat di seri-seri IBL berikutnya. Oke. Baik, mungkin selain tim CLS Knight, kita juga akan menyaksikan ada tim Pacific Cesar Surabaya. Thank you, Batam, reviewnya. Oke, udah nggak sabar kan mau lihat aksi-aksi pemain tim nasional kita? Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Gor Kertajaya Surabaya.
Ya, pecinta bola basket di Indonesia, kita sudah berada di Gor Kertajaya Surabaya. Kita akan bahas sedikit nih tentang pertandingan ini sebelum mulai. Seperti kita lihat, penonton sudah mulai memadati Gor. Sebanyak tiket 2.000 terjual habis untuk game malam hari ini. Oke, Tam, kita bahas nih. Jadi, tim nasional meminta game hari ini dirubah menjadi 4 kali 12 menit. Yang sebelumnya kita tahu adalah 4 kali 10 menit ya. Kira-kira ada tujuan apa? Mungkin dari Coach Sacing ingin mencoba beberapa pemain baru ya, dengan kriteria dia, apa ya, ini bisa dipakai di sistemnya dia gitu. Karena kita tahu ini adalah penggabungan antara tahap 1 timnas di Batam dengan tahap 2 di Surabaya ini. Ya, kira-kira Tam, prediksi Batam sendiri, starting 5 dari tim nasional SEA Games kita siapa kira malam ini? Saya punya prediksi ya, mungkin posisi point guard ada Mario Wisang, ada Koming, ada Jamar, ada Sandi. Mungkin di posisi 2 ini yang saya masih... Oh gitu ya, masih ya, belum terbaca, masih terbaca kira-kira antara, siapa ya? Iya, antara 5, Adi atau Anthony itu ya. Kayaknya sih kalau menurut saya Anthony mungkin ya, bisa salah juga sih, tapi ya apa. Terus kita mau bahas sedikit nih tentang tim tuan rumah, CLS Knights. Kira-kira mereka bisa nggak untuk menahan laju dari tim nasional, apalagi mereka menurunkan tim lapis keduanya malam ini? Mungkin ini jadi suatu keuntungan sendiri juga buat CLS gitu ya, sebagai evaluasi mereka di IBL seri 1 kemarin gitu. Ya. Karena mungkin dari saya bicara dengan asisten coach CLS beberapa waktu yang lalu, dia akan memberikan masukan yang evaluasi yang kekurangan dari CLS di seri 1 kemarin, dari transisi, dari defensive rebound, mungkin itu menjadi titik utama dari CLS dengan pertandingan game hari ini. Ya, sebenarnya tim CLS sendiri memiliki keuntungan bisa berlatih tanding melawan tim nasional kita, begitu Pak Tam ya? Terus saya juga dapat informasi dari info kami adalah pemain dari CLS Knights, sayang sekali pemain naturalisasinya belum bisa bermain malam hari ini ya, karena mengalami sakit ya, last minute. Sepertinya dia kurang sehat pada hari ini. Ya, kira-kira strategi apa yang akan diberikan dari tim CLS Knights sendiri menghadapi tim nasional SEA Games kita? Saya rasa mereka akan mencoba bermain seperti biasa ya, dengan tempo yang CLS punya gitu, run and gun gitu saya bilang. Ya, mungkin itu akan tetap jadi satu tradisi CLS gitu. Betul. Kayaknya sih tim nasional akan tetap bermain pada performanya sendiri gitu. Kira-kira apakah mereka mungkin akan mencoba pemain mudanya lebih banyak atau mungkin pemain seniornya yang akan diturunkan lebih banyak, Batam? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya nih, karena ada beberapa pemain baru, ada beberapa pemain lama. Tinggal gimana cara Coach Cacing menemukan satu chemistry di tim nasional ini. Saya rasa sih begitu ya. Satu kebanggaan ya, tim nasional kita melakukan scrimmage games dan bisa diliput di Sports Channel Indonesia. Baik, kita akan langsung saja menyaksikan pertandingannya. Wow, Kurniawan Harisanti.
pemirsa Sport Channel di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Gor Kertajaya, Surabaya, dan sudah ada di samping saya Bung Andi Batam yang sudah membuka acara tadi. Selamat malam, Bung Batam. Malam, Bung Eko. Iya, tadi juga saya mendengarkan beberapa komentar Anda cukup bagus tadi dengan host acara ini, Nova Bella Jemasi, yang mengatakan bahwa perekrutan untuk Pelatnas SEA Games atau untuk SEA Games 2017 sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, Batam, ya? Iya, karena kalau saya lihat buat SEA Games kali ini sangat selektif banget, Mas Eko. Iya. Karena kita tahu ada beberapa muka baru, ada pemain lama, seperti iya. Wenda, balik lagi dipanggil sama Coach Wayu. Jadi menurut saya ini satu, bisa dibilang seleksi yang benar-benar fair, ya? Fair banget. Gitu. Iya, dan juga artinya memang Pelatnas tidak terkunci untuk 15 terpilih saja, tapi sampai bulan April atau Mei nanti Pelatnas masih terbuka untuk siapapun, ya, buat siapapun pemain terbaik Indonesia, Batam. Iya, karena kalau saya lihat ini kan ada beberapa pemain baru yang cuma dilihat dari seri pertama di IBL. Betul, betul. Mungkin masih ada lagi seri berikutnya betul. Lagi, mungkin kita nggak tahu dengan adanya muka-muka baru yang bisa mencuri perhatian dari coaching staff di tim nasional. Dan bagaimana Batam, Anda melihat tadi sudah melihat starter ataupun pemain-pemain yang diturunkan di dua tim. Kira-kira bagaimana penampilan pemain baru yang akan ditampilkan di tim nasional Indonesia? Mungkin kalau dari starting lineup saya tetap melihat masih ada Mario Wisang di situ, ada Arki Dikania, ada Jamar, ada Johnson, ada Febri, dan Koming. Starter untuk tim Indonesia Mario, Arki, Sandi, Dodo, dan Jamar. Oke. Okay. Mungkin ini racikan tim Bayu karena mayoritas 3 dari CLS. Betul. 2 dari Satria Muda, which is racikan yang pas, ya, menurut Coach Wahyu. Dan kita lihat starter dari CLS ada Arif, Hans, Febri, Herman, dan Toyib. Dan pemain asing tidak dimainkan di tim CLS, ya. Karena saya dengar last minute pemain naturalisasi dari salah satu pemain asing dari CLS mengalami sakit, ya. Sakit, ya. Oh, ya. Baik, kita kembali ke lapangan dan Jamar sekarang menguasai bola. Mario. Ya, usaha gagal dari Mario. Rebound oleh Wewe. Harus mengatur serangan. Iya, dan nanti saya dengan Batam akan mencoba menganalisis dan juga memandu acara ataupun laga tune up dari timnas yang ketiga, ya, Batam, ya. Main 2 kali dimainkan di Batam. Oh, baik. Ya, Toya mencoba. Saya rebound dari Aki, ya. Seru. Bagus sekali. Bagaimana Anda melihat tembakan dari Sandi atau Keceng? Oh, benar-benar sharp shooter banget, ya, Sandi. dengan pola yang sedemikian rupa, emang dari Coach Wahyu terbiasa sama. Ya. Oh, si. Oh, sebuah defense, ya, dari Jamar. Sayang, lagi-lagi Toib. Oh, ya. Kita lihat, Bung. Jamar mau bola. Jamar mau sendiri, dan ini adalah lapangan Jamar, ya. Iya, lapangan Jamar Mario. Ya. Yang hari-hari mereka memang berlatih di sini. Arki mencoba. Keceng lagi. Ya. 3 second Dodo. Violation dia. Dodo, ya, terlalu lama Dodo di paint, ya. Dan saya informasikan juga kepada para pemirsa Sport Channel Indonesia bahwa pertandingan ini akan dimainkan 4 kali 12 menit. Tadi Batam sudah sounding. Jadi memang kan akan memberikan waktu lebih banyak kepada para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka, ya, Batam. Iya. Dan dari Coach Wayu sendiri mungkin bisa melihat mana kriteria dia yang bisa cocok. Ya, betul. Oh, Fabri 2 point, Bung. Dari sepertinya Fabri ingin membuktikan kalau dia sepertinya masih layak di. Iya. Fabri adalah pemain yang dipanggil di latihan di pertama di Batam, dan sekarang dia mengalami penurunan berat badan 7 sampai 8 kilo. Iya, karena dia mengalami ini, ya, operasi buntu, ya. Operasi buntu. Ya, bola masih play on. Ya, Batam. Oh. Turnover yang tidak seharusnya, Bung. Dan kalau kita lihat dari persiapan yang dilakukan, memang Coach Cacing tampaknya ingin bermain cepat, mengalirkan bola dari belakang ke depan dengan kalau bisa satu passing. Iya, karena itu mungkin tipikal dari Coach Wayu sendiri, ya. Dan itu juga dipakai oleh CLS. Iya. Dodo, Mario sekarang.
masih mengontrol bola, dijaga oleh Hans Abraham. Masih kece. Oh. Ya. Oh, bagus sekali. Bagaimana Anda melihat gerakan dari Jamar? Jamar saya bilang dia salah satu pemain, bisa dibilang bukan big man, bukan small man, dia all-round player. Dia bisa melakukan role-nya dari dia punya shooting yang akurasinya bisa dibilang tinggi. Dia bisa drive, bisa passing. Saya rasa cukup komplit, Bung. Jadi seandainya Indonesia mendapatkan atau memilih Jamar sebagai pemain naturalisasi untuk apa di SEA Games nanti, bagaimana menurut Mungkin ini yang jadi pertanyaan besar, Meko. Ya. Karena ada Jamar, ada Anthony. Betul, Anthony masih kita tinggal lihat mana yang cocok sama. Betul. Karakter dari Coach Cacing. Betul, karena pelatnya juga masih berjalan terus sampai bulan Mei nanti. Kita lihat Dodo sekarang mencoba Arki passing ke Jamar. Kita lihat main post up dia dengan Wewe. Mario. Nah, CLS connection Mas Eko. Betul. Understanding antara Jamar dan Mario luar biasa. Kita lihat Febri masih, saya pikir bagus sekali. Turnover dari Febri. Ya, apanya sedikit licin lapangan. Iya, tadi ketika Anda datang di stadion ini, Anda mencoba berapa kali, berapa tembakan, dan Anda merasakan licin itu ya? Iya, saya ngerasa kayak mungkin apa karena kondisi di luar juga lagi hujan. Iya. Jadi ada embun di lapangan. Ada embun ya, betul. Dodo sekarang. Bagus good sekali. Pass. Oh, good pass dari Mario. Bagaimana Anda melihat kerjasama yang luar biasa dari Mario tadi, Bu? Saya lihat dari tadi ini kayaknya 3 CLS connection, Bu. Mas Eko, ya benar-benar mereka udah benar-benar tahu karakter masing-masing gitu. Itulah yang saya lihat mungkin. Oh, bagus sekali. Saya lihat mungkin itu yang akan dicari chemistry antara 3 CLS dan ada Arki dan Dodo. Karena Mario tidak asing buat di Satria Muda. Ya. Dia udah bermain di ABL juga bersama Satria Muda. Betul, pengalamannya memang sudah luar biasa ya. Skor 10-2 untuk tim Indonesia. Bagaimana Anda melihat sejauh ini Indonesia meninggalkan tim CLS? Ada kesulitan dari pemain CLS untuk menembus defense dari pemain Indonesia, Pak Dan? Iya. Saya rasa, lagi-lagi. Mas Eko, lagi-lagi. Mario, Pikeceng. Saya rasa CLS masih belum keluar nih karena lapis keduanya betul. Kayak masih takut-takut ya, tidak lepas mainnya. Febri. Febri gerakan lagi. Gerakan dari Febri. Iya. Saya sempat berbicara tadi sama Febri mengenai kenapa dia tidak bermain di IBL Seri 1, Mas Eko. Iya. Emang dengan adanya usus buntu, dia mengalami operasi usus buntu, itu sebenarnya memacu dia. Memberi motivasi kalau dia ada juga di timnas layak gitu. Saya lebih suka shape badan ataupun penurunan 78 kilo yang dilakukan dimiliki oleh seorang Febri Batam, karena dia jadi lebih slim. Lebih slim ya. Dan 2 pertandingan di Batam kemarin, di kota Anda dilahirkan ya. Indonesia juga menunjukkan luar biasa, mereka menang di atas dari 30 poin. Lawan Satria Muda skornya tidak terlalu jauh, tapi melawan Android justru sangat jauh. Bagaimana Batam melihat dari 2 tune up yang dilakukan oleh tim Indonesia? Pada saat melawan Android Singapura, saya lihat di situ sebenarnya ada match up yang sangat baik. Jamar ketemu dengan import. Betul. Jadi itu adalah bisa dibilang match ya. Match ya. Nah, tapi emang cocok. Dari tim Singapura sendiri saya lihatnya mereka kehabisan bensin gitu. Hanya di kuarter 3-4 gitu. Iya. Jadi kuarter 1-2 mereka bisa ngimbangin timnas. Kuarter 3-4 terlalu jauh. Iya. Dan sebagai orang Batam, ketika Anda melihat animo penonton yang luar biasa saat itu, bagaimana
Batam melihat itu sebagai apa? Sebagai hal yang positif untuk mendukung timnas seperti yang sekarang kita lakukan? Saya juga sempat sedikit kaget juga gitu dengan adanya High Test Arena yang bisa dibilang lapangan terbaik bagus, saat ini dengan adanya manajer timnas Pak Suadi bisa membuat Batam apa ya bisa menjadi magnet bola basket Indonesia buat kedepannya. Oke. Kembali ke lapangan, kita lihat Mario masih membawa bola. Dijaga oleh Jan. Masih Arki. Jamar. Oh. Febri. Ya, Febri melakukan rebound. Kita sangat energik, Bu. Sangat energik, betul. Jan misal Panagan masih dijaga oleh Mario Wisang. Hans Abraham. Oh. Oh. Han salah satu pemain yang dibutuhkan oleh Satria Muda, Bung. Betul. Cuma saya bingung kenapa dia bisa dipindah. Iya. Saya lihat tahun ini. Tadi saya sempat tanya ke apa, official tim dari CLS. Bagaimana bisa mendapatkan seorang Hans yang muda, kemudian juga memiliki kemampuan sangat bagus. Karena kontraknya tidak diperpanjang, Badan. Sehingga dia ketika diminta oleh CLS, sehingga langsung diberikan. Baik, kita kembali ke lapangan dan Mario masih berusaha menambah peran angkat timnas. Oh. Ya, saya akan touch. Ya. Toyib berusaha mempengaruhi referee. Kelihatannya CLS mengimbangi nih, Mas Eko. Iya, betul. Sudah 13-8. Ya, mulai memasukkan. Arki. Keceng. Pada Dodo. Dodo one on one. Dodo, oh. Ya. Mario. Gano, lagi Mario. Oh. Oh. Mario. Anda pernah bermain dengan Mario? Iya, Mas. Saya bilang Mario salah satu point guard terbaik Indonesia saat ini. Dan dia memang terbaik menurut saya. Iya, terbaik ya. Karena dia punya leadership yang bagus. Baik. Punya fisik prima di umurnya yang sekarang gitu, yang tidak muda lagi. Dan sekarang timnas sudah memasukkan pemain baru, ada Prastawa. Oh, 5-2 ini. Sudah dibilang 5-2 ya, Mas? 5-2, ya. Ada Anthony. Kita pengen lihat penampilan perdana Anthony yang kemarin juga dipanggil di Batam, tapi karena ada urusan administrasi sehingga baru bisa menunjukkan dan berlatih di Surabaya. Wisnu ya? Wisnu pas, Tujan. Ah, sayang. Ah, ini dia, Dipta. Pemain menembak debutan ya. Betul, dari debutan Garuda. Sebenarnya untuk urusan membela nasional, Dipta bukan debutan. Karena dia kemarin bermain di ASEAN University Games. Iya, tapi buat timnas senior ya, Mas? Timnas senior dia debutan. Ya. Mai Joni. Ah, sayang. Oke. Okay. Dari Toib. Ada yang menarik juga, Mas. Ya. Saya dengar dari Coach Wayu, sebenarnya dia ingin memaksimalkan Prastawa di posisi 2 sebenarnya. Iya, iya. Tapi sayang kita, sebenarnya dia memainkan di posisi 1. Iya, ya. Ini balik lagi ke posisi 1 ya. Adi. Ya, tampaknya Celes memberikan perlawanan. Ya. Jan misal Ponagan. Oh, bagus sekali. Wisnu yang istirahat cukup lama karena cedera lutut. Dia masih sedikit takut-takut kayaknya. Bagus sekali. Bagus sekali. Taib. Namun CLS bisa menggagalkan usaha dari timnas dalam angka. 15-8 sementara kedudukan Batam. Anda melihat apa yang dilakukan oleh CLS sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan tadi 10-2 dari timnas?
Mereka sudah mulai mengimbangi dengan defense ketat ya, Mas. Betul. Saya lihat ya. Dan mulai seperti mereka main di real game. Betul, betul. Walaupun ini bisa kinap dibilang kinap dan dicoba ya, pemain lapis duanya gitu. Karena 5 atau 6 pemain mereka dipanggil ke timnas. Ada di timnas 5 orang. Jericho Tuasela masuk. Pemain timnas U18 ketika bermain di Ulan Bator di Mongolia. Seorang pemain yang sebenarnya kalau saya melihat seorang pemain Chelsea ini, dia juga tampil sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa, seorang Jericho ya, Mas. Jericho. Dia punya skill individual yang bagus menurut dia, saya. Kemampuan vertikal up yang bagus, dan kita lihat sekarang pemain muda ditampilkan oleh asisten coach yang sekarang menjadi coach. Yeah. Coach Koko. Koko. Apakah dia diserendang? Easy layup, Anthony Argo. Iya. Yeah. Mungkin sedikit licin lapangan, jadi agak sedikit takut-takut. Iya. Yep. Good defense. Sangat disiplin, yeah. Mas Eko. Betul. Anda sebagai pemain nasional, mantan pemain nasional, pasti merasakan ya bagaimana gemblengan untuk melakukan defense, terutama bagi para pemain timnas. Masih Prastawa, Anthony, drive. Nah, sayang dari Adi. Adi. Nampaknya Toib akan bermain 48 menit nih, Mas. Ya, foul saya pikir 18. Difta. Masih 18-8. Pertandingan tersisa 3 menit 39 detik. Jericho. Jan. Susah kayaknya memang menembus defense kuat di paint ya. Prastawa, shooting pertama Prastawa. Tidak masuk. Mas Eko. Iya. Bagus sekali Jericho. Saya lihat, Bu. Mas Jericho. Saya sempat lihat highlight-nya Jericho pada saat dia bermain buat timnas. Ya, timnas U18 yang bermain di Ulan Bator juga. Hampir mirip sama pemain Filipin, Mas Eko, Terence Romeo ya. Terence karena dia Romeo punya skill benar-benar bagus. Oh, bagus sekali Dipta. Sepertinya Dipta masih on fire, Mas. Masih on fire. Game terakhir di Surabaya. Ya, dan ketika Dipta mengatakan dia tidak pindah dari Garuda, tampaknya memang ada gunanya karena dia dipanggil timnas. Karena dia masih berbaju Garuda. Mejoni, Adi. Anthony Fosap, Toib. Bagus sekali Toib menjaga Anthony. Hilang, bola dari Wisnu. Prastawa. Bagaimana dengan situasi yang dilakukan oleh Toib tadi? Foul atau tidak foul tuh, Batam? 50-50 kita lihat. Ya, karena, tapi referee... Sepertinya clean bola ya. Iya, dia menahan bola. Namun referee yang berada dekat dengan bola memutuskan untuk memberikan foul kepada Difta Pratama. Kaleb masuk, Mas. Betul. Menggantikan Toib. Wewe juga masuk. Kakak beradik. Kaleb dan Jan. Free throw pertama dari Difta. Betul. Gagal. Ya, Difta sebagai seorang shooter harus menunjukkan kemampuan dia menembak bola. Karena dia juga dinilai dari, karena memang Coach Cacing dikenal sebagai pelatih yang sangat concern sama statistik ya. Iya, benar. Karena berdasarkan saya berbicara dengan Coach Cacing beberapa waktu yang lalu, saya sempat menanyakan, muka-muka baru di timnas ini dilihat dari mana, saya bilang.
Dan Coach Cacing menjawab, ya, saya mesti memberikan kesempatan buat pemain di seri 1 yang punya statistik benar-benar ya, bagus gitu. Ya. Ya. Dan itu harus dijawab dengan pemain betul. Pemain muka baru, betul. Mas Eko, menurut saya. Karena pasti tim statistik dari timnas akan mengeluarkan rekor mereka terhadap pemain baru ya, untuk mengevaluasi performa mereka. Baik, kembali ke lapangan. Mei Joni, Prastawa. Big and roll, Adi. Ya. Masih berusaha menuju dijaga oleh Jericho. Wah, wow, bagus sekali. Good pass dari Prastawa. Bagaimana Anda melihat umpan dari Prastawa tadi? Assist dari Prastawa ya? Iya. Ini yang agak sedikit bingung. Prastawa sempat kemarin di seri 1 tidak seperti biasanya ya Mas Eko ya? Betul. Mungkin masih belum menemukan betul. Touch-nya sama ya? Sama seperti Oki yang tidak tampil bagus di seri 1 kemarin. Iya. Dipta Pratama. Pin out. Jan. Wisnu. Wisnu masih mencari Jan. Oleh Prastawa. Ya, berusaha mengembalikan momentum. Sudah menjauh sekarang, 24-10. Under one minute. Easy layup dari Prastawa. Masih Jan. Umpan kepada Wisnu. Bagus sekali. Rebound sangat dari sulit, Mas. Menembus pertahanan dari timnas. Betul sekali. Dengan pemain yang apa? Memang challenge di Surabaya susah sekali mendapatkan lawan yang tangguh untuk dicoba ya. Iya. Ini jadi betul. Peruntungan sendiri buat CLS karena mereka mendapat lawan tanding yang dari tim nasional ya. Bagus. Dipta Pratama lagi, Mas. Empat sayang. Kali menembak hanya masuk satu, Dipta. Wisnu akan one on one, Mas. Ya. Minta ISO ya. Iya. Wow, sayang good pass dari Wisnu. Ya, karena Mei Joni menjaga cukup ketat tadi. Masih 4 detik lagi, kedudukan masih 26-10 untuk timnas Indonesia. Memaksakan tadi ya. Baik, pemirsa. Berakhir di quarter pertama, kedudukan 26-10 untuk timnas Indonesia. Jadi lebih memanggilnya Mas Eko aja, jangan pakai Bunga aja, Mas aja ya Mas ya. Iya. Ya Mas Eko lebih ini aja ya.
Baik, pemirsa Sport Channel Indonesia, masih bersama Andi Batam. Saya melaporkan pertandingan scrimmage game antara Indonesia melawan CLS Knights di Gor Kertajaya, Surabaya. Batam, Anda bagaimana melihat penampilan dari Indonesia di quarter pertama? Di quarter pertama saya melihatnya sangat dominan sekali ya Mas ya. Yeah. Apalagi dengan bisa dibilang tiga pemain CLS yang sangat chemistry-nya bisa dibilang. Merem aja udah tahu di mana ada Keceng ya, atau ada Jamar. Oh bagus sekali. Bagus. Halo ya, karena memang dijaga oleh Firman. Firman yang juga pemain CLS. Iya. Dan ada muka baru semua nih Mas. Masuk mencoba nih. Ada Katon, ada Wenda, ada Abraham. Dikombinasi sama Koming ya? Sama Firman nih Mas. Iya. Bagaimana Anda melihat Wenda yang sebenarnya sudah 34 tahun? Jadi sebenarnya Batam sebenarnya masih bisa bermain untuk timnas. Saya juga salut sama Wenda, dia masih bisa menjaga kondisi badannya. Dan saya lihat Wenda ini emang dia punya tipikal dari dulu emang bermain sebagai point guard. Iya, dan dia beda tipe sama Mario ya Mas, kita lihat ya. Betul. Mario lebih set, Wenda lebih bisa dibilang sebagai bisa penetrasi, bisa pas. Ya licin tadi ya sebuah temannya. Oke, terus tadi Wenda bagaimana tadi? Wenda lebih attack? Lebih attack dia karena dia bisa drive, dia punya penetrasi yang bagus. Ya. Dijaga oleh Arif. Koming. Oh, keras. Iya, kondisi lapangan yang licin yang tadi Andi Batam katakan bahwa tadi sempat mencoba ya lapangan ini dan memang karena tadi siang panas sekali di Gor Kertajaya walaupun sempat hujan dan akhirnya mengembun ya di lapangan ini. Namun kita lihat penonton juga masih setia duduk di kursi masing-masing Batam. Febri. Oh. Febri. Mas Han. Oh. Kaleb. Mas. Sayang. Ya, saya juga salut kepada seorang Wenda yang dia juga punya sekolah basket, Batam. Dia punya sekolah basket di Sukabumi dan saat ini dia katakan ya karena dia terpanggil ke timnas karena dia juga mengikuti tim Garuda diserahkan kepada asistennya. Jadi artinya dia punya komitmen untuk terus mengembangkan bola basket. Iya. Firman. Koming. Sayang Mas itu biasanya makanan yang Koming ya Mas ya. Iya, itu daerah-daerah Koming. Ya. Elbow dan sekitarnya daerah Koming. Febri Mas. Iya. Good defense, Koming. Oh, Arif. Apakah itu backball dari Batam? Harusnya backball. Backball ya. Karena Arif berlari mengejar bola itu ketika dia masih di daerah timnas ya. Iya. Dan dia harusnya mendapatkan backball, cuman wasit mungkin tidak melihat secara detailnya, Mas. Betul. Ini juga menarik, Mas, buat seorang Abraham ya. Pemain muda. Abraham Damar. Punya speed. Betul. Shooting yang akurasi ya bisa dibilang baik. Saya ingin melihat apakah di timnas ini dia tidak terbebani. Betul. Mental. Karena di Aspak, Mas, dia bebas. Saya sempat salut juga. Saya sempat kaget lihat begitu dia beralih dari stadium ke Aspak. Seperti tidak ada apa-apa gitu, Mas. Tidak betul. Langsung bisa match up sama Aspak gitu. Betul sekali. Anda pernah bermain di timnas kan dan tentu Anda punya standar ya tentang bagaimana seorang bisa menjadi pemain utama di Aspak. Katon di rumah sendiri bagus Mas. Sekali. Batam, ibaratnya Katon itu penerus Batam tapi bertangan tidak. Mas, bagus Febri lagi Mas. Tadi Febri menunjukkan ke saya tiga luka sayatan yang dia terima ketika dia operasi sebutu. Iya. Namun dia bisa bermain sebagus itu di laga yang sebenarnya cukup keras ini. Lagi, Katon. Ya. Lagi Mas, Katon. Luar biasa. Saya bisa lihat Katon ini sangat improve ya Mas, dari tahun lalu di final. Betul. Hampir nggak ada yang prediksi gitu. Ternyata dia bisa bermain lepas dan
Saat ini dia dipanggil di timnas. Ya. Tadi Wenda dipersalahkan karena melakukan foul kepada Arif. Side ball. Ya, Katon memang menunjukkan penampilan yang luar biasa. Dan Coach Cacing juga ingin melihat potensi sebenarnya Katon dimasukkan di timnas seperti apa gitu ya. Kembali ke lapangan. Hans. Bagus sekali. Jual beli 3 point, Mas. Sesama pemain CLS nih. Betul sekali. Dan apa yang dilakukan oleh sekarang Firman, ya, line by, oh, WW melakukan foul terhadap Firman. Batam, Anda melihat bagaimana CLS mulai bangkit lagi, mengejar ketinggalan sekarang 20-31. Iya, mungkin inilah dengan perubahan yang dilakukan Coach Cacing dengan timnas. Sementara di kubu CLS sendiri, mereka tetap bermain seperti role-nya gitu. Nah, ini yang jadi masukan yang saya lihat, Mas Eko. Karena dengan beberapa karakter, beberapa kriteria pemain yang bisa match sama sistemnya Coach Cacing itu. Menurut Batam, apakah CLS tanpa Coach Cacing pun penampilannya mereka berubah atau tetap stabil atau seperti bagaimana? Saya lihatnya sih lebih stabil ya Mas Eko ya, karena ya, ya kita tahu Coach Koko juga keras juga ya. Keras juga dan... Tapi banyak yang mengatakan dia pelatih yang bagus karena dia mendrill pemain-pemain muda yang dimiliki oleh CLS untuk mengembangkan apa atau mengeksplorasi eksplorasi kemampuan mereka. Ya saya lihat Coach Koko ini sebenarnya sangat smart, Mas Eko. Saya pernah bermain sama saya di Pelita Jaya. Karena dia mendapat ilmunya banyak, Mas Eko. Iya. Dia beberapa pelatih. Dari pelatih Kak Amran. Dia pernah menjadi pelatih. Kontra Safari. Coach Ned Kensen di Pelita Jaya. Di sini dengan Coach Cacing. Dan dia layak dapat cincin tahun lalu. Dan buat saya juga bangga sebagai teman yang pernah bermain bareng sama Koko sebagai pelatih. Dan Koko ini di kompleks Gor Kertajaya ini punya tempat favorit. Pos Satpam, karena di Pos Satpam itulah dia mengedit video-video yang dibuat oleh oleh tim video dari CLS. Dan katanya kalau siang Coach Koko ada di situ, jadi artinya dia sekaligus mengawasi pemainnya, sekaligus mengedit ataupun melakukan aktivitas untuk apa digital untuk. Jadi saya pikir itu hal yang bagus Batam ya. Iya, itu bisa jadi karena kebiasaan juga Mas, ya kan rutinitas. Video koordinator istilahnya kalau di NBA video koordinator bisa menjadi seorang head coach ya. Pelatih Miami Heat ketika dia masih menjadi pelatih sebelum menjadi pelatih dia menjadi video koordinator. Ya time out. Ya tampaknya bagaimana juga dengan komposisi dari tiga pelatih yang kita miliki, ada Coach Cacing, Coach Ahang dan Coach Inal. Ini menjadi pertanyaan yang sangat ini Mas Eko. Karena saya tahu ada Coach Inal, Coach Ahang pernah bareng sama saya juga waktu di Pelita Jaya gitu ya. Sekarang Coach Cacing sebagai head coach dan saya dengar Coach Inal sebagai asisten 1, Coach Ahang sebagai asisten 2. Cuman emang di sini mereka punya filosofi masing-masing ya Mas. Tinggal mereka mengkombinasikan dan mereka punya pengalaman di tim nasional semuanya gitu. Apakah komposisi timnas itu yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia? Menurut Batam? Masing-masing pelatih punya karakter. Karena masing-masing head coach di masing-masing tim ya. Ini yang jadi menarik Mas, karena semuanya tiga-tiganya adalah head coach di tim semuanya. Dan ada beban tersendiri juga buat Coach Cacing menurut saya, karena dia tetap harus mempertahankan medali. Betul. Karena SEA Games sebelumnya Coach Victor Roring ya. Dan ini adalah pertama kalinya Coach Cacing menjadi head coach di timnas. Betul sekali. Dan tahun lalu Coach Cacing juga mendapatkan medali perak di SEA Games memegang tim putri. Iya tim putri ya. Coach Bing yang menjadi head coach, kemudian Coach Cacing menjadi asisten 1. Saya melihat belum ada ini Mas Eko ya, kelihatan pemain baru masih menonjol ya. Belum terlalu menonjol karena mungkin
agak sedikit takut atau tadi Katon luar biasa loh. Iya, Katon aja. Katon ya, saya lihat Katon yang mungkin dia bermain di home court. Betul. PD-nya ada ya, Mas ya. Betul, betul. Masih 21 tahun, tampil luar biasa. Dan saya pikir dia jarang sekali dimiliki oleh pemain yang lain. Dia punya kemampuan menembak bagus dengan kidal. Iya. Jarang ya, Mas. Biasanya satu tim harus ada satu, harus ya, Mas, ada, biasanya. Harus ada satu atau dua. Biasanya juga bikin menang tim tuh, Mas. Betul, betul sekali. Dan Katon kalau kita lihat dari final IBL tahun lalu juga menjadi penentu di game ketiga. Iya, dia bermain sangat baik. Melakukan hampir 15 poin apa 17 poin gitu. Iya. Coach Batam, Batam bagaimana sejauh ini melihat Anda melihat penampilan dari timnas yang kombinasi antara pemain senior dan pemain junior, bukan junior dalam junior usia, tapi bagaimana kombinasi pemain muda dengan pemain tua yang dimiliki oleh timnas Indonesia? Kalau saya lihat pemain senior bisa dibilang mereka lebih matang ya, Mas. Cuman tinggal masalahnya adalah pemain muda ini mereka harus step up gitu, karena buat pemain muda adalah sangat sulit saat dia masuk di level timnas senior. Karena dia harus memberikan effort 1000%, bukan 100% lagi, Mas. Betul, karena betul sekali. Persaingnya adalah dengan pemain yang sudah duluan sudah pernah ikut ya di SEA Games. Iya. Terus Batam bagaimana melihat Arki? Kan Arki ditunjuk menjadi kapten tim. Bagaimana Anda melihat seorang Arki menjadi kapten dari tim Indonesia? Arki semakin matang ya, Mas. Saya melihatnya Arki sekarang dari pertama kali dia datang dari Amerika, sekarang dia udah mulai menunjukkan konsistensinya dia. Dan sekarang pertandingan masih tersisa 8 menit 16 detik. Kedudukan masih 31-20 untuk Indonesia. Jadi bagaimana dengan Arki tadi? Ada udah lebih matang ya, Mas, Arki sekarang ya. Dia sudah bisa punya anak ya. Dia jadi leader sekarang di Satria Muda. Pas. Coming, coming. Turnover. Wah, good pass dari Arif, Mas Febri. Betul. Wenda. Lihat, Mas. CLS tetap bermain seperti role-nya, Mas. Betul, role mereka ya. Iya. Walaupun tidak ada coach touching. Abraham. Poin. 3 point pertama ya dari Abraham. Ya, Abraham. Hans masih mencari pemain yang bisa melepaskan dari penjagaan timnas. Namanya tim nasional memberikan defense satu arah ya, Mas. Betul. Arah ke baseline ya. Betul. Oh. Bagus. Caleb. Pemain posisi 4 terkecil yang ada di liga ya, Mas. Betul. Bagaimana Anda tadi melihat defense yang mengarahkan para pemain challenge ke baseline? Mungkin itu salah satu strategi dari pelatih ya, Mas. Iya. Lagi, Kalep. Sini, Mas. Febri lagi. Hans, berdiri bebas. Mengejar, Mas. 34-27. Ya, di 3 posisi terakhir, bagaimana Batam melihat permainan dari Celes? Ini ya, mungkin saya lihat belum ada chemistry dari ini. Wah, Katon sepertinya bermain lepas, Bu. 37-27, pertandingan tersisa 6 menit 38 detik. Febri. Katon sudah ngemas 3 kali 3 point ya, Mas? 3 kali 3 point. Oh. Terpleset. Bram. Sayang, salah passing dari Kaleb. Harus berhati-hati juga karena lapangannya licin ya, Mas? Ya, licin dan juga mereka ditunggu oleh klub masing-masing di seri kedua di Jakarta nanti. Wenda masih memimpin. Wenda, Bram, Koming, Firman, dan Katon. Bersiap-siap, Mas. Lima pertama. Sayang Kaleb. Koming ya tadi salah. Termasuk komplit juga ya, Mas, Kaleb ya. Bisa bermain outside, inside. Betul.
di kecauan saya melihat rekan Anda Nova Bella menikmati sekali pertandingan timnas ini karena iya. Bella juga pernah bermain di timnas ya. Timnas ya, Mas. Dan dia 4 kali menjadi juara Kobanita kalau enggak salah. Kobanita, iya. Menjadi pengalaman tersendiri juga Mas. Betul. Buat saya Anda dan Bella. Anda 2 tahun ya. 3 kali ya. Kebetulan saya 2 kali di SEA Games dapat medali perak, 1 kali medali perunggu sekali, Mas. Perak saat waktu itu juga diperkuat oleh Victor Roring ya? Iya. 2001 ya? Tuh, Jamar, 3 poin. 42-7. 6 menit 52 detik. Tambahan 3 poin dari Jamar Johnson. Dapat lagi Jamar bola. Mario mengatur serangan, ya. Mas. Oh, Jamar. Lagi Jamar. Wisnu, Hans, Wisnu, Kaleb. Good pass. Oh, bagus sekali. Pergerakan bola yang sangat efisien ya. Indah Mas, enak dilihat ya Mas. Iya, ya. Betul. Touch. Second touch. Ya, second touch. Yeah, second touch Toyib. Kita melihat dengan jelas ya, kita melihat dari sini. Baik pemirsa, masih 40-29. Quarter kedua. Kedudukan dengan sisa waktu 5 menit 11 detik. Jamar. Kita lihat Mas, licin sekali licin. Kelihatannya lapangannya. Ini perpaduan lagi Mas, antara senior, ada Mario, ada betul. Jamar, ada Dipta. Betul, ada Dipta. Dan Mejoni. Ada Dodo ya, Dodo ya. Yang cukup senior. Aduh. Bagus sekali. Oh, bagus sekali. Good pass dari Dodo. Sayang. Apa defense yang dilakukan oleh timnas sekarang, Batam? Mereka tetap menjaga man to man ya, Mas. Iya, masih man to man ya. Karena mereka terkejar dapat tepuk tangan dari penonton, luar biasa memang Wisnu. Mario dijaga oleh sekarang Aris. Gantian Mas ya. CLS mengarahkan satu sisi Mas defense. Kesulitan menembus Toyib Dodo. Wow, my Johnny. 42-31. Sisa 4 menit, 10 detik. Ya. Good luck, Dodo. Ya. Dodo, tidak masuk lagi, Mas. Betul. Cepat sekali ya permainan CLS. Iya. Kalet. Lagi-lagi, Mas. Arif Hidayat. 3 poin lagi. Saya melihat malah lapis duanya bermain sangat lepas. Lepas ya, Mas. Tanpa pemain tanpa import pemain. Mereka malah justru tampil lepas. Awas. Sayang, Mejoni berdiri bebas. Wisnu cukup efisien dimainkan oleh Coach Koko ya? Iya. Karena tadi saya sempat ngobrol sama Coach Koko. Dia bilang dia sebenarnya ini menjadi evaluasi di seri 1 di mana transisi dari offense ke defense, ya. Mereka mengalami kekurangan yang sangat signifikan gitu Mas ya. Dan saat itu CLS memimpin pertandingan tapi akhirnya mereka dikejar oleh lawan mereka ya. Iya, 42-36 Mas. Betul. Hanya 6 poin. 6 poin sekarang timnas unggul dia. Lagi Dodo, kali ini masuk. Masih Arif, dijaga ketat oleh Mario. Hans Abraham jauh sekali. Lalu terburu-buru Mas. Mario, loose ball.
Difta melakukan rebound. Mario. Ya. Body contact ya antara Mario dengan Arif. Jamar. Mejoni screen. Ah. Oh, Dimas. Jamar. Hati-hati Jamar. Walaupun dalam kondisi yang bisa dibilang gak balance ya, Mas. Betul. Kita lihat, Mas. Cuman one pass. Bolanya betul. Udah sampai lagi betul, di... Betul sekali. Arif. Pick and roll. Arif masih. Jamar. Lompatnya cukup tinggi ya, Bang Batam? Ya. Wisnu. 47-38, Mas. 1 menit 30 detik. Dengan timnas sudah tim foul ya? 4 foul ya? Baik, Difta. Difta. Rebound oleh Toyib. Arif lagi. Hans tampaknya menjadi target skor dari CLS. Iya, di samping... Di kuartal ini, Mas, ya. Tadi kita lihat Febri sebelumnya. Sekarang dia menemukan Hans. Iya. Untuk mengambil... Febri. Turnover. Pergantian pemain Jericho, Wewe, dan Jan. Jan Michel Panagan masuk. Menghentikan Caleb, Arif. Caleb, Arif, dan Hans. Hans Abraham. 3 pemain masuk. Dari CLS. 55 detik, Batam. Iya. Mario, Jamar. CLS di quarter kedua ini no foul. Iya. Dodo. Oh. Jamar, bagus sekali. Melakukan second chance. 35 detik. Saya lihat sini emang beda tipe juga ya, Mas, ya, antara antara Jan dan Arif gitu ya. Jan sedikit lebih set ya, set point guard gitu. Betul sekali. Saya lihat beberapa kali dia dapat posisi yang kosong, tapi tetap dia tidak mau mengeksekusi. Ya. Karena emang tipikal Jan seorang setting point guard ya. Asyad, 10 second, Mario. Ya, ya Mario, take it. Ya, rebound. Asyad, 5. Wisnu, Toyib. Toyib. Ya, baik, pemirsa, berakhir sudah quarter kedua dengan kedudukan 49-40. Dan kita nanti akan mendengarkan interview nanti yang dilakukan oleh Nepa Vela ataupun rekan di lapangan ini. Dan pemirsa, dengan kedudukan sementara 49-40 Batam, Anda bagaimana melihat penampilan dari timnas yang bisa didekati oleh CLS di quarter kedua? Ya, saya melihatnya begini, Mas. Ini menjadi strategi dari Coach Cacing ya, karena dia mencoba beberapa pemain.
Ya, babak pertama telah selesai. Kedudukan sementara 49-40 untuk tim nasional kita. Kita sudah ada Coach Ahang di sini, kita akan bincang-bincang sebentar dengan dia. Gimana Coach, babak pertama? Ya, babak pertama timnas bermain dengan oke ya. Kalau kita lihat dari quarter pertama kan sempat diri agak tinggi. Kemudian pada saat kita sudah mulai ada rotasi, ada masukin pemain, secara perlahan CLS bisa mulai mengejar ya di situ. Nah, di sini kan terlihat kalau permainan timnas masih belum padu, baru satu hari latihan terus udah langsung ada scrimmage, mereka masih belum padu, chemistry-nya masih cari, itu terlihat dari banyaknya kesalahan yang dibuat gitu loh. Jadi untuk dua quarter kita bikin 10 turnover untuk sekaliber timnas, harusnya itu menurut saya itu ketinggian. Itu ketinggian. Seperti statistik yang kita sudah lihat barusan, tim nasional kita dalam dua quarter ini telah membuat 10 kali turnover. Mungkin Batam ada pertanyaan untuk saya lihat Katon hari ini bermain sangat baik ya, Coach. Mungkin mendapatkan role dari pelatih dan ini main di home court. Gimana menurut Coach Hang sendiri? Sesuai dengan filosofi Coach Wahyu di timnya, ya jadi shooter itu kalau kamu terbuka attempt aja gitu. Jadi makanya di sini shooter-shooternya bisa tajam gitu karena dapat kepercayaan dari pelatih untuk kalau kamu terbuka bisa attempt. Bagaimana dengan pemain lain seperti Abraham, Difta, ada Wenda? Saya juga melihat mereka masih agak sedikit mencari-cari ya. Ya betul ya. Karena di itu kan mereka baru pemanggilan, baru pertama kali TC di timnas gitu loh. Jadi ternyata masih belum padu dengan teman-teman yang lain, masih terkesan ragu-ragu, masih takut-takut bikin salah seperti itu, ya karena mereka masih baru. Tapi so far pakem yang dipakai sama Coach Cacing bisa dijalanin semua sama pemain baru ini ya Coach? Ya, menurut saya bisa, itu terlihat, cuma masih chemistry-nya masih belum ketemu aja. Okay. Kadang-kadang bolanya masih lambat jalannya. Okay. Kira-kira gini Coach, di dua babak terakhir ini, di dua quarter terakhir ini, apa yang ingin diperbaiki dari coaching staff untuk tim nasional sendiri? Sebenarnya kalau ini masih mencari chemistry, jadi Coach Wahyunya sendiri masih putar-putar pemain, masih nyampur-nyampur pemain, supaya terbiasa si pemain ini main sama yang ini main sama yang itu gitu loh. Jadi si Coach Wahyu masih mencari chemistry yang pas aja gitu. Jadi baik Coach Ahang, thank you banget untuk reviewnya di babak yang pertama. Oke, pencinta basket Indonesia, kita akan kembali ke lapangan menyaksikan quarter ketiga dan keempat. Sip. Kamsia. Balik lagi. Back to the game. Kembali dari Gor Kertajaya Surabaya, kami akan melaporkan pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan CLS Knight dengan kedudukan sementara 49-40 untuk tim Indonesia. Batam, apa yang Anda bisa komentari nanti di quarter di babak kedua nih, terutama untuk penampilan dari timnas? Ya, beberapa waktu yang lalu tadi saya sempat ngobrol sama Coach Wahyu, dibilang emang Coach Wahyu ini lagi mencari kombinasi ya Mas, mencari kombinasi mana yang cocok sama sistemnya dia gitu. Iya, iya. Dan itu yang menjadi skor jadi dekat ya Mas. Dekat ya, iya. Sekarang kita lihat ini Coach Wahyu memasukin pemain-pemain yang punya speed ya Mas, kita lihat. Betul. Ya. Ada Arki. Ya, tampaknya memang Pladnas ingin menjauh ya. Iya. Anthony. Oh, clean block. Clean block. Oh, Herman yang melakukan
Bowling mas, clean block dari Thoib ya mas. Iya, tampaknya memang CLS ingin memberikan perlawanan yang untuk timnas ya. Iya. Yang istilahnya mereka bisa menang jauh melawan Satria Muda, melawan Adroit. Kali ini tidak bisa muda atau yeah. tidak bisa begitu saja bisa mengalahkan juara IBL 2016. Anthony, apa yang Anda lakukan biasanya ketika melakukan free throw? Fokus ya mas, sekarang nggak ada yang jaga ya mas, bisa dibilang harus poin gitu. Poin ya. Arif, sangat cepat. Cepat sekali ya, dijaga oleh Keceng. Hans, one on one sama Pras. Hans, Pak Pras, ya. Yeah. Kita lihat mas defense-nya. Mas side defense. Tayyip, Bebon. Oh, gagal. Arki. Dibaca lagi oleh Hans. Lagi-lagi cover mas. Febri. Yeah. Good pass. Wah. Bagaimana Anda melihat transisi tadi yang berusaha dilakukan oleh CLS? Betul. Iya, saya melihat CLS ingin memberikan perlawanan dengan mereka bermain seperti tidak mau kalah gitu mas, saya ya, lihat. Betul. Karena itu yang diajarkan oleh Coach Cacing kepada ya. Para pemain CLS ya. Lagi-lagi mas, ya. Turnover lagi tim nasional. Arif, cepat sekali mas. Iya. Keceng dipersalahkan. Ini akan menjadi evaluasi ya mas ya. Buat timnas karena dari statistik yang saya lihat ya. Di dua quarter pertama mereka sudah melakukan 10 turnover. Betul. Ada dimana 10 itu tidak selayaknya buat betul. Sekelas timnas melakukan turnover yang sangat namun banyak. Namun saya pikir untuk uji coba, saya pikir namanya mengombinasi ya. Mencari kombinasi itu kan resikonya adalah turnover Pak. Iya. Cuma itu dia mas, kadang-kadang emang hal-hal yang sepele yang seperti yang betul. Tidak perlu dilakukan oleh plus kondisi nasional. Lapangan juga licin betul. Iya. Baik, kita kembali ke lapangan. Penonton terus berdatangan di Gor Kertajaya untuk menyaksikan CLS melawan tim nasional Indonesia. Quarter ketiga. Andi. Ya. Prastawa. Prastawa. 54-2. Ya. Febri pun juga turun membantu defense dari CLS ya. Batam ya. Ya, Adi dipersalahkan. Sayang Adi melakukan foul terhadap Arif. Mencoba mendekat, mas. Betul. 42-50. Bagaimana dengan statistik dari timnas yang kita peroleh sampai halftime tadi, Batam? Sementara leading score masih Jamar, Mas Eko 10, dengan ya? 10 poin. Dan hampir semua pemain membuat angka 6 ya? 6 rebound. Arki yang belum, Mas. Oh, Arki ya. Arki dan Firman, karena Firman belum ya, main lama ya. Lama ya. Kami informasikan kepada pemirsa Sport Channel Indonesia bahwa pertandingan yang akan berlangsung 4 kali 12 menit. Karena memang ingin memberikan jam terbang ataupun waktu bermain lebih banyak kepada para pemain timnas. Time out. Skor sementara 50. Oh, ada kesalahan memang. Ada ada 50 skor yang diupdate sekarang 50-45 di quarter ketiga. Sudah berlangsung 10 menit 50 detik. Sebenarnya kalau kita lihat dari statistik Bang, timnas memiliki persentase yang tinggi dari 3 point, point ya, ya. Cuman sekarang saya lihat berbalik. CLS yang mulai betul. Berani. Namun, bagaimana Batam secara keseluruhan melihat size dari pemain timnas sekarang?
Oh, kalau saya dibandingkan lihat, dengan Anda waktu mulai medali perak di 2001? Bisa dibilang size-nya sekarang rata ya Mas ya, cuman beberapa lah yang masih bisa dibilang oke, okay, undersize sedikit. Iya, undersize ya. Karena kalau bicara saya 185 ya minimum, iya, ya. Iya, minimas itu. Kalau pemain Amerika malah sampai rata-rata 198. 66. Kembali ke lapangan. Febri Keceng kepada Arki. Arki menjadi pengatur permainan dari timnas. Double pick. Arki Bener. Menjadi playmaker. Iya. Ah. Oh. Second touch ya, terkena tangan dari Anthony tadi. Masih kesulitan. Sepertinya Mas Timnas. Ya, betul. Ditekan sedemikian rupa sehingga hanya tinggal 5 angka. Kalau Batam sebagai pemain, apa yang akan lakukan ketika kedudukannya hanya selisih 5 poin seperti ini? Mencoba defense yang benar dulu ya Mas ya. Karena kalau terlalu gampang buat CLS-nya, Timnas susah. Betul, betul sekali. Nyari offense-nya. Febri sekarang mencoba menembus defense dari Prastawa. Cepat sekali memang kalau Pras melakukan steal ya. Iya. Berusaha melakukan steal tadi. Hans. Arif. Sekali lagi Mas Febri, Mas. Ya, Febri. Febri. Ramping sekali memang. Toyib. Ya, foul. Toyib juga center berpengalaman, dia juga langganan timnas. Iya, Batam ya. Sekarang menjadi senior dia. Ya. Dulu zaman saya dia masih betul, senior. Masih tapi senior. Emang susah kalau kita ingin lewat depan Toyib itu emang pengaruh Mas. Karena Toyib memang tinggi punya, sekali ya. Iya, di lain tinggi dia punya timing yang bagus. Betul. Mas, timing block yang bagus. Betul. Dia punya pivot juga cukup bagus ya. Iya, Mas. Lebih tepatnya dia lebih ke defender ya Mas, kayak betul Dikembe Mutombo ya Mas. Betul, betul sekali karena emang dengan postur tubuh sekali. Yang mirip-mirip. Betul sekali. Timnas baru satu poin nih Mas. Betul. Arki. Ah, sayang lagi. Kita lihat Bu. Betul. Arif, agak sangat cepat. Good pass. Wewe. Ah, sayang Wewe. Adi, orang-orang Adi. Dengan Toyib. Gagal juga. Gagal lagi. Berhasil defense dari Toyib. Baik pemirsa Sport Channel, silakan Anda melakukan lock ke... Wah, good pass. Oh, iya. Baik, saya ulangi kepada pemirsa Sport Channel, jika Anda ingin menyaksikan pertandingan scrimmage antara Timnas melawan CLS atau besok melawan Pacific Cesar, silakan melakukan streaming di sportchannel.co.id. Oh. Bagaimana pertemuan situasi dua possession terakhir? Iya, sudah bermain hampir 6 menit, Mas. Tim nasional baru melakukan 1 poin. Iya. Dan tampaknya seperti Adi pun juga kesulitan menjaga seorang Wewe ya? Iya. Kita tahu Wewe punya kelebihan, Mas. Dia selalu pintar mengambil posisi gitu. Betul. Dan dia tadi dilakukan dari baseline, dia pintar sekali mengambil kesempatan ataupun mencoba menerobos dari sana. Oke, kembali Mas, ini Firman masuk. 5 kedua lagi. Betul.
ada Katon, ada Abraham, ada Wenda, ya? Ada Wenda, ada Koming dan Firman. Betul. Koming, Katon. Abraham ya, dicoba membongkar. Oke. Okay. Koming sekarang. One on one. Ya, dijaga oleh Kaleb. Firman. Harus diambil tembakan. Offensive rebound. Ya, Abraham. Offensive rebound Abraham. Abraham 3 point. Ya. Ya, big shot, Mas. Bagaimana? Batam melihat seorang Abraham yang tadi Anda pengen lihat kemampuannya ya? Iya. Saya rasa dia mulai ini, Mas. Dia punya percaya diri yang tinggi. Tinggi sekali, betul. Terutama keputusan untuk menembak ya? Iya. Lagi Febri, Mas. Jadi good pass, good Febri. Good pass sekali. Febri layak, Mas. Betul. Kembali. Kembali ya. Dipanggil. Betul. Timnas. Firman. Masih kesulitan, Mas, ya. Timnas. Hans. Oh. Febri. Main post up. Oh. Ya, post. Lagi. Katon, Mas. Katon sekali, ya. 11 poin dari Katon, Mas. Betul. Dan dia begitu percaya diri ya, Batam ya? Iya. Karena dia juga, kita tahu dia pernah cedera saat Liga Mahasiswa ya, cedera ACL. Iya, dan bisa comeback. Betul, bisa comeback dengan begitu bagus. Oh. Dua free throw untuk Celes. Herman. Menggantikan tiga pemain. Jan, kemudian Wisnu. Dan Jericho. Masih sama, Mas, ini pasti run and gun, Mas. Betul, betul sekali. Bagus sekali itu pertama dari WW. Makin mendekat, 55-48. Betul. Tersisa 4 menit 47 detik. Baik. Berhasil dua kali free throw dari WW. Wenda mengatur. Betul. Serangan. Bagus sekali Kaleb membaca lajur bola dari pemain nasional. Abraham. Terlalu sempit. Ya. Abraham lagi, Mas Eko. Oh! Sepertinya pemain muka baru ya. Menunjukkan betul. Kalau mereka layak juga dipanggil ya, di timnas, Mas. Betul, kita lihat betul, ada Abraham, betul. Ada Katon. Bermain sangat merang malam ini. Firman cukup bagus bermain di bawah ring. Katon. Firman. Ah, oh. Ya. Wisnu. Ya. Bagaimana Anda melihat bagaimana cara Wisnu memprotek bola sehingga dia bisa kalau bolanya tadi misalnya masuk bisa mendapatkan bonus satu. Iya. Sebenarnya saya punya pengalaman pribadi juga ini karena Wisnu juga tadi sempat cerita sama saya mengenai pasca operasi ACL ya, Mas ya. Iya. Kadang itu adalah melawan rasa takut itu yang paling penting ya. Penting karena secara teorinya sih itu semua lutut kita setelah direparasi gitu kasarnya, Mas ya. Itu sebenarnya oke, cuman kadang-kadang mental trauma ya. Iya, traumanya itu yang masih ada. Betul sekali. Baik, pemirsa, Anda dengarkan tadi kisah Andi Batam bagaimana mengatasi trauma ketika seseorang mengalami cedera. Baik, kita kembali ke lapangan. Koming baru saja menambah angka untuk timnas. 58-50. Pertandingan tersisa 3 menit 41 detik. Jadi sebenarnya ketika sudah direparasi, ibaratnya kembali normal ya? Iya, harusnya lebih, Mas. Malah itu lebih kuat sebenarnya. Tinggal masalahnya kadang adalah otak sama lututnya nggak sinkron gitu, Mas. Hati dengan lututnya ya. Baik, Jan.
Jericho. Jericho mau coba menurut Caleb. Oh, Caleb bagus sekali. Oh, oh. Sebuah gerakan tipu dari Caleb. 61-53 untuk Indonesia. Winda. Sayang Firman. Iya. Caleb. Ya, 2-1. Iya. Bagus sekali Abraham. Oh. Lagi-lagi Mas Abraham sangat percaya diri, Mas. Betul, betul. Jadi di dua di game ini Anda mencatat sama Abraham ya untuk Abraham dan Katon ya, yang ya, mencuri CLS, perhatian. Kita, ya, kita lihat CLS dari Febri ya, mungkin bisa ya dipanggil lagi. Abraham. Lagi. Bagus sekali. Abraham tuh Katon, Mas. Asis. Apa yang dilakukan timnas? Mereka bisa running sampai 8 poin. Nah, inilah yang menjadi menarik, Mas. Ketika pemain baru ingin menunjukkan betul kalau mereka layak dipanggil. Betul, gitu, betul sekali. Wisnu tadi sangat percaya diri ya, Mas, betul, melihat betul Abraham dan Katon ya. Betul. Seolah-olah kayak mereka udah pernah bermain di level. Sebagai pemain, sebagai mantan pemain nasional, Anda bagaimana melihat prospek pemain muda seperti Abraham atau Katon di timnas Indonesia? Sebenarnya sangat terbuka buat mereka, Mas. Ya. Karena mereka punya speed, mereka punya tembakan. Betul. Dan mereka punya skill individu dari rata-rata juga gitu, Mas. Betul, betul. Tinggal bagaimana size-nya mereka, ya itu yang menjadi masalah. Kadang di Asia Tenggara ini, size itu yang kadang betul. Terutama kita melawan Filipina ya. Ya. Baik, Wisnu, tembakan kedua. Masuk. Saya suka cara Wisnu mengeksekusi free throw. Karena emang tembakan dia tuh tajam sekali. Posap. Coming. Coming. One on one, berani. Dia boleh kalah. Bagus sekali. Ya, free throw. Lagi. Abraham sepertinya Abraham sudah mulai percaya diri. Betul sekali ya, Mas. Dia kemarin mengatakan ke saya ketika dia seolah nggak percaya dapat telepon dari ya dapat telepon dari timnas panggilan untuk berlatih di Surabaya. Kalau Katon mengatakan apakah ini hoax atau nggak sampai dia mengkonfirmasi SMS dari Suhadi manajer timnas hoax nggak sih ini. Kita lihat sekarang Bram Abraham yang biasa dipanggil Bram bagus sekali memang. Tanpa tulang kalau menembak Batam. Batam juga kalau menembak seperti dia. Tanpa tulang, tanpa mentoring ya. Berarti emang akurasi trajektori dari bola itu demikian bagus ya. Iya. Berat, Mas. Jan Michel Panagan membawa bola sekarang ke Kelas. Mencoba mengejar ketinggalan. Serta tadi timnas menjauh dengan 12 angka. Wisnu. Tersisi, tersisa, under 2 minute ya, Mas? Ya. Wah, lagi Caleb, Mas, 3 point yang kedua, Mas, Caleb. Betul. Caleb memecahkan kebutuhan dan istilahnya mengganggu running point dari timnas ya. Wenda sekarang. 67-58. 67-58. Tersisa 1 menit 40 detik. 1 menit 40 detik, ya. Bagus, Firman. Oh. Bram. Gua, bagus sekali. Pas. Ah, Firman. Sayang Firman ya. Size-nya Firman sangat apa? Sangat bagus sebenarnya timnas. Tapi kayaknya koreksi menembak dan juga permainan di bawah ring ya yang mesti yeah diperbaiki oleh seorang Firman. Bagaimana Pak Tom? Benar enggak? Saya ingat, iya, saya ingat banget pertama kali Firman sebelum bermain Satya Wacana, di Satya Wacana dia sempat ikut latihan bareng saya ya, waktu saya di Pelita Jaya. Kita saya cuma lihat wah tinggi punya potensi tapi emang ya mungkin dia bermain basketnya agak sedikit terlambat mungkin ya, dia defender loh ya, pemain bertahan terbaik. Oh, Bram lagi pick and roll Wenda. Betul. Komi melakukan 3 point Mas. Oh. Oh, sebenarnya Koming menginjak kaki dari Febri, Mas. Ya, ankle. Ya, ankle.
kita lihat rasa menyesal dari seorang Febri. Ketika terkena angka seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh Batam? Ya, di kesempatan pertama. Harus jongkok dulu ya, maksudnya S yang paling penting, S ya? Pertama. Oke, sepertinya Mas ya? Ya. Menginjak kaki dari Febri ya? Iya. Jamar mengatakan coming. Betul. Semoga cedera coming tidak parah. Kembali ke lapangan. Caleb. Oh. Sangat berani Mas Caleb ya. Percaya diri. Betul sekali. Tidak takut ya. Iya. Padahal Caleb juga pernah cedera lutut. Iya. Tetap ya. Under 1 minute Mas, 70.58. 54 detik lagi. Walaupun di Gor Kertajaya ini sekarang sedang hujan deras, tapi penonton tetap setia ya. Tetap ramai Mas. Luar biasa nih. Luar biasa memang Surabaya. Surabaya Serang Mas. Apalagi semenjak CLS menjadi juara. Betul. Itu ada bagusnya memang CLS menjadi juara. Masuk tadi tembakan dari Caleb. Wenda mengatur serangan Mas. Betul. Dijaga Zan. Jamar akan mengambil tembakan. Jamar, push. Oh, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Akhirnya. Firman. Assist ya dari Jamar. Ya, traveling. Bisa kita lihat ya Mas, perubahan dari seorang Arif Hidayat ke Jan. Ya. Begitu ke Jan, kita lihat sepertinya emang dia nge-set, turun ya. Set banget mainnya. Karena kita lihat juga waktu udah under 1 minute. Betul, dibutuhkan betul sekali. Set play, jadi nggak terlihat terlalu jauh Mas. Jan tampaknya dipersiapkan oleh CLS untuk suatu saat menggantikan peran Mario Wisang. Karena kita tahu Mario adalah seorang pemain yang setting play. Jamar pengen solusi sendiri. Oh. Jan, cepat. Oke, dia kasih lagi. Febri. Oh. Falling dari Wenda. Wenda foul ya? Apa yang terjadi tadi? Oh, sayang sekali. Timnas sudah tim foul ya, Mas? Ya. Tersisa cuma 3 detik. Sisa 3 detik. Tapi cukup bagus untuk tontonan kita malam ini karena skor ketat. Yeah. Dan kami ingatkan juga pemirsa bahwa besok malam Anda juga masih bisa menyaksikan pertandingan scrimmage antara Timnas melawan Pacific Cesar. Bisa langsung di Gor Kertajaya atau di streaming sportschannelindonesia.co.id. Febri. Bagus sekali tembakan dari 72-61, tinggal 2 detik. Oh, berakhir sudah kuarter ketiga, kedudukan sekarang 72-61 untuk Timnas Indonesia. Kita kembali ke studio. We'll be right back.
Kembali dari Gor Kertajaya, Surabaya. Saya masih bersama Andi Batam, akan melaporkan pertandingan di quarter keempat antara Timnas Indonesia melawan CLS. Kedudukan sementara 72-61. Batam, bagaimana Anda melihat tentang kombinasi yang sekarang diturunkan oleh coaching staff dari Timnas Indonesia? Sangat komplit nih, Mas. Tadi yang saya omongin sebelumnya, Betul. Kita lihat, tetap bertahan, ada Abraham ya, Mas. Betul. Dikombinasi sama Mario. Dua pemain naturalisasi. Dengan dua naturalisasi. Leading score Abraham, Mas. Leading score 13 poin. 13 poin ya, karena dia tadi dua kali 3 poin ya. Iya, disusul Katon, Mas, 12 poin, Mas. 12 poin ya. Makanya karena itulah para coach Cacing memainkan mereka dua pemain itu ya. Oh, Febri, Mas, punya skill individu. Betul. Dia rata-rata, Mas, one on one-nya. Betul sekali. Mungkin dengan berat badan sekarang dia jauh lebih ideal. Ideal, betul sekali. Saya berharap Febri akan tampil nanti di game berikutnya. Kita tahu kemungkinan akan menyiarkan lagi game tune up timnas yang kemungkinan akan di Jakarta ya. Iya, mungkin, Mas. Ya. Setelah Liga IBL. Iya, setelah Liga IBL. Sangat tinggi, Mas, persentase, Mas, Febri. Berapa persen, Batam? Hampir 66%, Mas. Tembakan field goal dari Febri. Oh. Memimpin Febri dan Katon. Betul, bagus sekali Febri. Lagi, Mas, Febri 14 poin, Mas. Mario benar-benar dia ingin menunjukkan kalau saya masih layak di timnas. Oh, Wisnu. Sebuah kesalahan dari Mario. Dijaga ketat oleh Wisnu. Anthony Jamar. Oh. Enwar. Bagus sekali. Dijaga oleh Jan. Agak sedikit bingung saya, Mas. Ini siapa yang bermain big man antara Jamar? Harusnya Jamar yang bermain di bawah. Karena kita tahu Jamar punya passing yang betul, sangat baik ya. Kami memang dalam situasi yang baru saja terjadi, Anthony justru bermain di lebih luar ya. Sementara Jamar bermain di dalam. Sayang tidak masuk. 74-60. Febri. Oh, bola bawah, Mas. Oh, falling. Oh, tadi Febri loose ball. Iya, dan iya, melakukan falling pada Mario Wisang. Iya, referee menunjukkan bola bawah ya. Bram akan melakukan throw-in. Kepada siapa? Katon. Mario. Sekarang bermain di post. Ya, low post. Anthony. Anthony. Mismatch, Mas. Anthony dan Caleb. Iya. Toib harusnya masuk, Mas. Betul. Jadi Coach Koko, tolong didengarkan masukan dari Batam. Masukkan Toib ya, karena karena timnas menggunakan dua big man. Dua big man ya, naturalisasi. Dari berbagai informasi memang Anthony katanya pernah bermain di D-League ya. Tapi ya, kita nggak tahu. Tidak kita tahu ya, karena memang kita tidak lihat game itu secara apa ya, secara live gitu. Kita sangat cepat, Mas. Lagi, Caleb. Second chance. Caleb sangat jeli melihat atau mengambil posisi ya, Mas. Iya, ngambil posisi. Ya. Mario baru satu asis, Mas. Betul. Sudah seperti biasanya bermain di timnya ya, karena masih melihat atau karena memang dia bermain dengan rekan timnya yang apa ya, di seri 1 kemarin bermain bersama.
Kaleb. Baik, Kaleb. Oh, 3. Baik, Mas. 75-70. Pertandingan tersisa 10 menit 17 detik. Baik, sekarang serangan cepat. Sangat Febri. Cepat, Mas. Jan. Oh. Wisnu bagus sekali. Ah. Bagus sekali. Aduh, sayang sekali, Mas. Finishing dari Kaleb. Taton. Bagaimana tadi melihat passing-passing yang indah? Sangat indah, Mas, ya. Pemain Chelsea. Kemistrinya emang. Ya. Mereka udah ada di mental juaranya, udah ada, Mas. Jadi tinggal mereka memaintain dari coaching staff buat nge-push pemain muda kalau mereka tidak puas gitu, Mas. Betul sekali. Dan jadi level permainan mereka, kan mereka pernah menjadi juara selama ini, emang kalau juara IBL itu identik dengan Aspak. Satria Muda sekarang punya Chelsea, kekuatan baru ya. Iya. Dan kualitas pemainnya pun juga luar biasa ya, Batam ya. Dan mereka Chelsea juga cepat melakukan regenerasi. Iya, sangat cepat, Mas. Karena saya lihat sendiri banyak sekali junior, Mas, di tim Chelsea ini. Betul. Mereka tinggal di GOR ini, jadi kemarin malam saya ketika menyiapkan acara ini, melihat pemain Chelsea sampai jam 11 malam berarti menembak. Jericho, Mas, tinggi sekali. Oh. Febri. Jamar. Terlalu terburu-buru Kaleb, Mas. Iya. Sepertinya timnas harus bermain set lagi, Mas, ya. Iya. Ya, mismatch. Anthony. Sangat cepat, Mas. Betul sekali. Transisi dari Celes luar biasa. Febri masih membawa bola. Ngatur. Kaleb, apakah menembak lagi? Ya. Sebenarnya kelihatan sebenarnya kena kaki Kaleb, ya, Mas, ya? Betul. Ketika bola... Kaleb digantikan sama Wewe. Wewe. Arif masuk kembali, Mas. Betul. Akan tempo permainan Chelsea akan semakin cepat atau bagaimana nih, Batam? Ini semakin cepat, Mas, pasti, Mas. Karena saya lihat ada Arif. Ya. Sementara di timnas, Arki masuk, Mas. Ya, Wisnu. Ah, terlambat. Jamar. Jamar. Ya. Jamar melakukan foul. Chelsea menggunakan double guard, ya, Mas. Betul. Kita lihat ada Jan, ada Arif. Ari, ya. Permainan cepat dan lambat, guard mereka dimainkan ngejar ketinggalan 8 poin sekarang dari timnas. 78-70, 7 menit 38 detik. Dari statistik bagaimana Batam melihat performa dari Chelsea di quarter ketiga atau kondisi sekarang di quarter keempat? Saya melihat malah ini, Mas, mereka bermain sangat lepas. Turnover mereka masih 13, masih oke, menurut saya. Febri bermain sangat baik, Kaleb bermain juga bagus. Kaleb, Mas, catat field goal terbaik, Mas. Iya. 83%. 83%. Dia membuat 3 3 point kalau tidak salah. Iya. Hanya miss 1, Mas. Miss 1, wow. 4. Tembakan 3 masuk. Ya, mungkin Batam bisa menganalisis CLS bisa mendekatkan sampai hanya kalah 8 poin. Defense apa ataupun transisi apa yang mereka lakukan sehingga bisa dekat sekali selisih mereka? Yang saya lihat, mereka bermain sangat lepas gitu ya, transisi. Lepas ya, transisinya. Karena mereka tahu, Mas, mereka kalah di rebound dari timnas. Betul. Sangat jauh. Mau nggak mau, mereka mesti main cepat. Transisi, cepat. Dan timnas sayangnya melakukan banyak sekali turnover ya, Mas. Ya. Ya, betul sekali. Dan rasanya itu akan menjadi masukan ya untuk tim pelatih. Iya.
ternyata apa yang tadi Coach Koko sampaikan ke saya benar-benar dilakuin, Mas. Iya. Dia mengalami transisi masalah. Betul. Evaluasi dari CLS di seri 1 kemarin. Dan ternyata dievaluasi ya. Dievaluasi dan dilakukan. Dilakukan. Baik, kita kembali ke lapangan. Oh. Bola terkena kaki Wenda. Masih Arif. Oh, point guard muda Felix. Dimainkan. Baru ini, Mas, ya. Sangat muda ya, Mas, ya. Iya. Felix, dia pelajar mahasiswa di Ubaya. Teknik industri, setahu saya. Karena dia adik kelasnya Cakra di Ubaya. Iya. Baik. Masih menggunakan satu big man, Herman. Betul, Herman menjadi poros dari permainan. Dan dijaga oleh Dodo. Dodo Sitepu menjadi penjaga dari Herman. Baik. Dapat defense rebound. Arif. Ternyata Mas Dian tidak berani mengeksekusi ya, Mas, ya. Oh. Loose ball. Arki sekarang. Arki membawa bola, Batam. Iya. Karena Arki komplit ya, Mas. Arki iya. Bisa... Oh, bagus sekali tembakan dari... bola, bisa shoot. Jamar, ya. Punya drive yang sangat betul strong. Sekali. Betul. Kanan. Skor 80-70. Tersisa waktu 7 menit 56 detik di kuarter keempat. Iya, betul sekali. Terima kasih juga untuk Batam yang berkenan hadir di Surabaya untuk ya memandu laga ini dan juga berbagi pengalaman, Batam, ya. Iya, saya merasa senang sekali, Mas, dapat undangan di Sports Channel Indonesia. Sports Channel Indonesia ini ya, karena support timnas. Iya, karena siapa lagi yang menjadi supporter tim nasional kalau tidak dari kita sendiri. Iya. Miss free throw pertama dari Jan. Jan Misal Panagan yang kemarin membawa Jawa Barat mendapatkan medali emas ya di PON 2016. Oh, Jericho di trap. Oh. Harusnya Jericho passing ya. Bola karat sudah di posisi yang sempit ya, Mas. Tidak enak ya. Iya. Ada tiga guard. Ada Felix, ada Arif, ada Jan. Wewe, one-on-one, Dodo. Tembak. Sangat cepat, Mas. Bagus sekali. Hampir dapat ya, Mas. Jericho punya lompatan luar biasa. Lompatan yang tinggi sekali, Mas. Semalam saya melihat Jericho latihan menembak sampai jam 11 malam di gedung ini. Memang badan dia kokoh sekali, Batam ya. Masih Wenda dijaga oleh Arif. Arki. Arki. Bagus, Ailo. Ya. Eceng. Ah, lagi, Mas. Turnover lagi dilakukan oleh tim nasional. Ah. Bergantian terpleset ya, Batam. Arif. Dari Arif. Wewe. Harusnya Jan ya. Berani mengeksekusi ya, Mas, betul, ya, betul. Karena udah posisi 3 lawan 1. Betul sekali. Wenda. Dodo. One on one. Arki akan dieksekusi. Oh, masih gagal. Felix. Jan. Arif. Jericho Tuasela. Oh, turnover. Turnover. Tinggal Arki nih, Mas, yang belum poin, Mas. Betul. Poin sekarang tuh Arki. Ah, akhirnya ya. Arki buat poin ya, Mas. Mungkin udah dengar saya bilang Arki belum bikin poin, akhirnya bikin poin, Mas. Betul sekali. 82-70. 5 menit 41 detik lagi.
Bagaimana Batam Anda melihat permainan dari timnas yang mulai menjauh lagi sekarang? Iya, mulai menjauh lagi ya, Mas. Sepertinya kombinasi dari Coach Cacing ini, ya. Kombinasi 3 senior, 2 junior. Yang baru ya. Batam sendiri bagaimana melihat inisiatif yang dilakukan oleh tim nasional dengan karena sebenarnya anggaran dari untuk latihan itu baru dimulai bulan April. Yeah. Sekarang sudah mulai TC Batam. Ini yang masih menjadi polemik lebih, di ya. Olahraga Indonesia ya, Mas ya. Karena anggaran biasa turun dari negara itu bulan April ya. Iya. Yeah. Sama-sama sudah tim vol ya, Mas. Betul. Sisa berapa menit, Batam? 6 menit. 6 menit ya. 82-70. Sementara masih leading score di kubu CLS Knight. Ada Caleb dan Febri. Betul. Dan nanti habis game Anda akan interview dengan timnas juga? Iya, Mas. Minta ditanyakan evaluasi untuk laga ini. Oke. Tidak mengubah komposisi pemain timnas. CLS memasukkan Hans Abraham. Mereka menggunakan 4 small man, Mas. Betul. Herman pindah posisi, Mas. Steal yang baik dari Jan. Betul, Jan. Reflek ya pemain, yeah. Seorang pemain ya. Masih menggunakan single post. Wewe. Lagi turnover, Mas. Ya, belum turnover. Ada chemistry-nya mungkin ya, Mas, betul, ya. Karena betul. Mereka baru bergabung betul. Setelah ya, IBL kemarin. Baru betul. Satu hari mereka bergabung bersama. Ya, kemarin kami datang, kami melihat persiapan mereka memang drill-nya memang drill tidak detail ya, maksudnya yeah. Memang belum detail karena official juga menyadari bahwa mereka juga baru saja berkompetisi. Wah. Bagus sekali offensive rebound. Defensive rebound. Berjibaku, Mas. Ah. Jual beli turnover ya, Mas. Iya. Kondisi lapangan yang licin, Batam. Ya. Sehingga licin sekali. Sepertinya timeout, Mas, dari referee karena lapangan terlalu licin. Betul. Tersisa 5 menit 24 detik. 82-70 ya, Batam? Iya. Dan akhirnya timnas melakukan pelatnas swadaya atau mandiri ya. Dengan swadaya artinya penonton datang dikutip sedikit yeah. Uang tiket sebenarnya untuk dibalikin lagi ke timnas juga untuk bagaimana membayar petugas pertandingan atau yeah. Menyiapkan segala sesuatu untuk latihan ini karena sebenarnya hal yang bagus juga karena berarti yeah, kita berkontribusi untuk timnas. Iya. Yeah. Dan seperti di Batam juga saya dengar emang full. Iya. Yeah. Setiap pertandingan di Batam itu waktu saat timnas TC di sana, Mas, itu full. Dan antri ya. Tanda tangannya juga luar biasa. Arki, Mas. Arki. Tidak foul. Hans Abraham. Tidak ada defense. Jericho. Berdiri bebas Jericho. Sayang sekali Jericho belum memiliki tembakan jarak jauh yang bagus. Bagus sekali. In out. Jericho sekarang. Finishing. Bola keluar untuk CLS sekarang. Jamar, digantikan Adi Pratama, Mas. Betul, Adi Pratama. Bagaimana Adi Pratama match up dengan Wewe? Ini yang harusnya Adi bisa... Iya, Mas, dari kertas ya, karena Adi juga benar-benar komplit gitu. Betul. Tebal sekali badannya. Iya. Wenda masih
Adi. Bagus. Kenapa Adi tidak shoot, Mas? Iya. Walaupun dia lebih safe melakukan drive ya. Walaupun sebenarnya tadi sudah punya ruang untuk menembak ya. Wisnu. Lagi steal. Ya, steal. Jangan, Mas. Oh, sangat berani ya, Mas Wisnu ya. 84-70. Ya. Bisa 4 menit 11 detik. Bagaimana Mbak Tom melihat seorang Wisnu yang tampil luar biasa seolah-olah tidak pernah mengalami cedera lutut? Iya. Dia hanya bilang emang kadang emang normal buat kita yang habis cedera. Kadang emang ada perasaan kurang sinkron antara maunya kaki, perasaan kita sama kaki gitu. Betul. Kadang-kadang emang maunya otak lain sama yang kaki gitu. Karena kita takut-takut. Betul. Itu trauma sebenarnya. Itu namanya trauma ya. Baiklah pemirsa, Sport Channel Indonesia. Anda mendapatkan banyak tips dari seorang Andi Batam, pemain senior, mantan pemain nasional, yang juga pernah mengalami cedera ya. Iya. Ini saya lihat Toib tidak bermain lagi, Mas ya. Toib? Iya. Tidak bermain lagi. Ini Toib, dimasuk lagi, Mas. Ya, tadi pemain ada junior dia. Dari CLS, Mas. Prabowo Eko Adugung. Tadi pagi saat berlatih, Eko berlatih dengan Toyib dan juga dengan Wewe, berlatih post up. Itu namanya advantage. Betul. Sebuah klub punya lapangan ya, Mas ya. Betul, mereka bisa menggunakan lapangan itu kapan anytime saja ya. Iya, betul. Itu yang seharusnya dimiliki oleh semua klub di Liga Profesional. Namun lapangan Gor Kertajaya ini BOT ya, tapi kemarin saya cek masih ada 20 tahun lagi kerjasama Koni, karena ini tanah ini milik Koni. Tapi mereka sudah mempersiapkan lapangan baru ya, Mas ya. Oh, bagus sekali Dita. Mejoni. Sayang. Dodo. Mejoni. Dita baru dimasukkan kembali ya, Mas. Awas tadi, ya. Pras kalau. Kalep. Oh. Ya, Eko. Sangat banyak, Mas, pemain muda dari Agung ya, panggilannya. Sepertinya mereka tidak kehabisan stok ya, Mas, regenerasi yang baik. Agung ini pemain Jawa Timur di Kejurnas U18 hari ini. Dan saya dengar emang dia dipromosikan, banyak yang berharap Agung promosi ke tim pro, tapi dari Agung sendiri yang mengatakan dia merasa belum. Ya, dia butuh jam terbang di kelas betul. Liga mahasiswa ya, Mas betul. Ya. Kedudukan sekarang berapa, Batam? 86-72, Mas. Tersisa 3 menit 5 detik. 5 detik. Baik. Kaleb masih bermain, Mas. Betul. Jericho masuk. Wisnu. Kaleb. Oh. Ya. Terlalu sempit ya, Mas. Terlalu penuh di paint area. Paint area, iya sini ya. Sehingga turnover dari terjadi ya. Baik, Presawa masih mau bola. Dari Dika Pratama. Betul. Adi one on one. Adi. Oh. Bagus big dari Adi. Mungkin karena lapangan sedikit licin jadi tidak punya kuda-kuda yang betul. Yang enak kokoh buat ya, kokoh ya, Mas, buat tolakan. Betul. Selain mengandalkan tembakan, ketika masih aktif bermain, Anda juga mempunyai permainan post up yang cukup bagus, Batam. Oke. Dan saya tahu SMA Anda juga cukup
bonafit ya untuk prestasi bola basket di Jakarta ya. SMA 3 teladan. SMA 3 iya Mas. Salah satu Rico ya. Ya, ada Rico, ada Andre Tiara ya, yang masih bermain di JNE Bandung. Jericho bebas. Kaleb 3 point lagi, Mas. Cepat Prasawa. Kita lihat Mas sangat cepat ya transisi dari offense ke defense-nya CLS karena mereka itu menjadi evaluasi mereka juga. Sepertinya udah rotasi nih Mas, tim nasional sudah mulai memasukkan Firman, ada Mejoni, ada Dipta, Adi dan Pras. Hari ini ya. Kita harap besok dia lebih bermain lepas ya. PL masih dilakukan terus di lapangan bola basket. Saja ya. 90-72, tersisa 2 menit 20 detik Mas. Wisnu. Paling dilakukan oleh Sport Channel Indonesia masih ada scrimmage antara Timnas melawan Pacific Cesar Surabaya. Ya, ada dua pemain asing ya dari Pacific Cesar, Kevin Loisel yang ya dan satu point guard ya, point guard ya betul. Dan memang Pacific juga mungkin kemampuan mereka akan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan CLS sekarang ya yang ya. Kalau mereka bermain komplit ya Mas, kalau mereka bermain komplit ya. Namun bagaimanapun juga scrimmage antara Pacific dengan Timnas untuk pemain asing ya, apakah ada dalam kontrak mereka ini rasanya akan berpengaruh terhadap performa. Ya. Semoga besok bisa lebih ramai ya Mas, karena kita tahu CLS ini semenjak jadi juara fanatiknya publik Surabaya menjadi luar biasa sekali animo dari masyarakat, karena kita tahu dari seri pertama IBL hampir penuh 3 hari berturut-turut sold out. Betul, Mas, betul sold out dan susah mencari tiket tadi ya. Back to the game di quarter 4, ya. Tersisa 2 menit 11 detik, mana tim Indonesia memimpin 92-72. 20 poin Batam ya? Iya, 20 poin. Ya, Jericho. Dipress ya Mas, dipress. Dipress, ya. Good defense dari Adi. Memaksa Felix melakukan turnover. Itu sebenarnya yang dimau sama Pecacing ya. Kalau di press itu sebenarnya yang usah terburu-buru ya Mas. Iya betul. Karena itu yang bikin turnover kadang-kadang. Mejoni. Felix sekarang.
Tiga kali Prastawa, Wisnu. Apakah bisa melatih Mejoni? Oh, Wisnu. Baik sekali ya Mas, berani. Betul. Dan Mejoni ini juga pemain yang misalnya mental badak juga ya. Iya. Batam ya. Bisa dibilang kalau dibandingkan sama pemain tim nasional yang ada saat ini, bisa dibilang underrated ya. Underrated. Tapi sebenarnya di Liga dia punya percentage yang sangat baik, Mas. Betul sekali. Dan Mejoni ini punya kemampuan menembak 3 angka yang cukup bagus ya. Iya. Dia bisa 3 point, bisa 2 point dengan keras yang baik. Keras bermain sebagai point guard. Iya. Pick and roll dengan Firman. Prastawa sekarang. Oh, pick and roll. Ya. Ya. Itu yang harus dijauhkan oleh seorang Firman. Betul. Mas. Karena dia semakin menjauh dari ring akan semakin susah bagi defender ya untuk menjaga dia. Alep. Agung. Bagus. Oh. Sangat berani ya Mas ya. Betul sekali. Jericho masuk. Dan dia memang punya gerakan fake-nya luar biasa. Yeah. Anda pernah menjaga Caleb Batam? Pernah, Caleb ya. Bagaimana? Skala badannya keras atau sejauh mana? So far bisa dibilang ya, Caleb ini emang posisinya sedikit komplit, cuman undersize aja Mas. Undersize, ya. Dia punya tembakan yang bagus, cuman emang size-nya nggak... Coba kalian bisa setinggi Adi ya. Ya. Power forward mantap ya. Baik, kita kembali ke lapangan. 1 menit 15 detik. 94-76. Prastawa. Oh. Terkena tangan Caleb. Bola untuk timnas masih. Ini memang normal ya Mas, kalau mereka baru bergabung satu hari. Betul saja. Betul sekali, satu hari ya. Belum ada... Oh, bagus sekali. Ah! Adi lagi. Adi lagi. Offensive rebound. Strong finish dari Adi. Good defense. Mejoni. Ya. Dipta tadi ya, berusaha sama... Wah! Oh. Turnover lagi. Mas. Ya, Caleb lagi. Agung, under 1 minute. Iya. Wisnu. Oh. Agung. Gagal in out. Prastawa. Sudah mendelay waktu ya. 96-76. Lihat Mas. Prastawa. Prastawa. Ya, oh. Akhirnya Prastawa. Jauh sekali ya. Tembakan Prastawa. Lasiat Mas dari ini. 99-76, tinggal 22 detik lagi. Wisnu masih. Pemain satu lawan satu Wisnu. Ya, one on one. Sudah dibuka ya. Oh, wah, bagus good pass dari Wisnu. Ya. Ya. Terakhir sudah pertandingan. Terakhir sudah pertandingan 99-78. Batam bagaimana evaluasi keseluruhan? Mungkin masih ada evaluasi dari timnas ya Mas ya, karena chemistry-nya masih belum padu banget gitu kalau saya lihat. Dan ini mungkin bisa menjadi masukan dari buat coach setting. Okay. Baik Batam, terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Atas komentasi Anda. Dan pemirsa, sekarang kita akan kembali ke Lekan Nova Bella dan Batam yang akan melakukan interview after game. Pertandingan hari ini berakhir dengan 99-78 kemenangan timnas. Jangan lupa besok pada jam yang sama kami masih hadir untuk melaporkan pertandingan antara Pacific Cesar melawan timnas Indonesia. Baik, kita kembali ke rekan Nova Bella. Buat mana?
Ya, demikian pertandingan antara Timnas SEA Games 2017 dan CLS Knights Surabaya. Sudah bersama kita Coach Wahyu Rajati. Kita akan tanya ini gimana? Gimana Coach Wahyu game-nya? Bagus ya game-nya. Ya CLS Knights emang CLS Knights gitu mainnya. Tetap run and gun. Terus fight ya. Baguslah buat Timnas gitu. Akan ada evaluasi apa nih kira-kira dari Timnas dengan scrimmage? Evaluasi kayaknya di masalah di rotasi defense ya, rotasi defense sama turnover yang ini ketinggian di 21 turnover. Rotasi defense terlalu gampang di penetrasi, nggak ada yang help. Kadang juga helpnya ada tapi positioningnya salah itu. Ya itu mungkin karena banyak ya ada 4-5 pemain baru kali ya, jadi belum bisa tune in langsung. Yang menarik nih coach, saya lihat ada Abraham sama Katon. Sangat mencuri impressive perhatian ya, nih. Ya, gimana menurut? Ya mungkin saya? Ya darah muda kali ya, masih mau nunjukin eksistensi. Ya bagus menurut saya gitu buat ya beri ada pressure buat yang mungkin ya biasa langganan Timnas. Kalau ini ada orang baru, orang muda yang punya energi buat mengharumkan nama Indonesia ya. Berarti nggak menutup kemungkinan buat pemain-pemain lain yang masih ada akan bermain di seri-seri IBL berikutnya ya, Coach? Pastilah, sampai nantilah, sampai bulan Mei terakhir itu baru mungkin last call buat kita pemain jadi Liga 15 gitu. Selama ini akan terus aja seleksi. Ya, Coach Wahyu, mungkin kita juga nggak lupa besok masih ada satu game lagi. Timnas akan berhadapan dengan tim Pasifik Surabaya. Kira-kira persiapan untuk game besok
melihat pertandingan hari ini gimana Coach Wahyu? Ya tadi saya bilang, saya benerin rotasi defense kita. Rotasi defense kita gampang banget ditembus sama pemain lawan gitu. Apalagi mereka kan ada dua import. Ya, di liga sangat-sangat dominan juga gitu loh. Jadi mungkin nanti saya sama coaching staff malam ya sedikit briefing buat besok preparation-nya seperti apa untuk ngadepin Pasifik. Kira-kira ada strategi khusus nggak menghadapi pemain importnya Pasifik, Cesar? Ya pasti ya, karena gini, kita akan menghadapi nanti simulasi kayak ada Filipina kan pasti ada filmnya. Kita nggak tahu ada si Thailand apa Singapura, saya dengar juga mau pakai ada naturalisasi ya mungkin. Ya baguslah coba ada pemain importnya gitu, itu aja. Tapi so far sistem yang diterapkan coach ke pemain bisa jalan nggak coach? Ya bisa jalan, cuman ya masalahnya itu kan ada pemain baru gitu. Oh, untuk jadi itu kalau yang... pemain-pemain yang udah pernah ikut di Batam ya kelihatan beda itunya. Apa mungkin chemistry-nya ya, chemistry-nya ya masih gitu. Belum ada ya antara pemain ya, muda pemain dengan yang baru ya. Oke, okay, coach. Oke, okay, Coach Wahyu, thank you banget atas waktunya. Selamat atas kemenangan hari ini. Oke, okay, Sports Channel Indonesia, demikian pertandingan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, besok masih ada satu game lagi. Tetap tune in di Sports Channel Indonesia. Terima kasih Batam hari ini. Besok kita ketemu lagi ya. Oke, okay, demikian game untuk hari ini. Terima kasih atas...